Susi, asisten rumah tangga Putri Chandrawati menjadi sorotan seusai memberikan keterangan di sidang kasus pembunuhan Brigadir J atas terdakwa Baradae pada Senin 31 Oktober. Diketahui Susi sudah bekerja di rumah Verdi Sambo, Jalan Saguling dan Bangka selama 2 tahun. Ia disebut menjadi saksi fakta saat kejadian di Magelang terkait dugaan pelecehan oleh Putri Chandrawati. Perempuan kelahiran 1992 ini bersaksi dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang menyeret nama atasannya yakni Sambo dan Putri. Susi ternyata telah 3 kali mengubah BAP-nya. Saat persidangan ia juga kerap menjawab tidak tahu ketika ditanya oleh majelis hakim. Dalam keterangannya, majelis hakim sempat memperingatkan Susi untuk berkata jujur, bahkan majelis hakim menyampaikan soal sanksi pidana terhadap Susi bila berbohong. Susi merupakan warga Kecamatan Kepul, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesaksiannya, Susi bekerja di rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka sejak bulan Juli tahun 2020. Ketika bekerja di rumah Verdi Sambo di Bangka dan Saguling, ia bertugas memasak dan membereskan rumah. Lebih lanjut, Susi mengaku mengenal Baradae atau terdakwa. Namun, Susi menyebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan Baradae. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!